Koko lagi mau coba makan hotpot ini, Dragon Hotpot. Apa rasanya enak? Aku kemarin udah lihat di beberapa sosial media, jadi aku pengen cobain, penasaran. Let's go. Oh, seperti ini makanannya. Gede. Oh, pilih sendiri. Nah, jadi itu konsepnya di sini itu kita ngambil pakai panci. Pancinya gede juga ya, gini ya. Oke. Dagingnya dong. Nah, saya dulu ya. Ah. Di sini lengkap banget. Oh, ini ngitungnya gimana sih? Per ini. Oh, ambil semua terus semua sama rata gitu ya, sama harga. Ini apa nih? Kura sapi. Mau dong ini. Kikil sapi. Oh, ini ngitung per kilo aja gitu. Oh. Seru juga ya. Gue pengen ada itu yang bolong-bolong itu, nggak ada ya, teratai. Ini apa? Tulang muda sapi. Ini seru ya. Oh, ada ini. Aku mau ini. Ringnya halal semua ya. Ini nih. Yang kayak ada jamur-jamurannya juga. Wah, kita udah ngambil segini. Terus sama, gue suka banget jamur enoki ini. Sama teratai ada ya teratai. Ini jagung kecil, mau dong jagung muda. Seru banget. Sama itu dong. Mie yang enak yang mana? Sayur-sayuran udah, jamur udah. Sekarang kita ambil shortbread gitu. Daging tipis-tipis ini nih. Nah, ini daging US shortbread nih. So far sih aku suka ya, sayurnya sama dagingnya segar-segar di sini. Nah, ini dia yang kita ambil semuanya, lalu kita serahin ke mbaknya untuk ditimbang sama kakaknya. Oke, tuh ditimbang dulu ya. Totalnya sih 671 gram. Terus udah gitu baru deh kita bawa ke kasir dan kakaknya nimbang lagi sekali lagi. Dan kita ditawarin sama pilihan rasanya. Mau yang kuah atau yang kering goreng. Terus yang kuah itu ada 3 juga rasanya. 3 pilihan rasa. Jadi aku pilih yang paling signature-nya aja. Yaitu yang sering dibeli orang. Nah, untuk yang tadi Koko udah diambil itu harganya 260.200 tuh di total dengan timbangannya. Bisa untuk 2 orang. Jadi 1 orang sekitar 130 ribuan. Menurut aku cukup worth it sih. Baiklah, karena di bawah rame, kita langsung naik aja ke atas ke lantai 2-nya. Oke, kita sekarang ke lantai 2-nya. Seru juga nih. Oh, makan sini aja deh kita. Wow, udah jadi ini pesanan kita semua. Tuh, jadi segede begini nih guys. Ini 260, jadi kalau satu orang, wah ini worth it banget untuk dua orang ini sekitar. Satu orangnya sekitar 100-an gitu deh. Oke, ini gede banget porsinya. Wah, ini wanginya pedes banget malanya. Ada butiran malanya loh, aku nggak berani makan. Kita lihat yuk, makan yuk. Tuh, lihat tuh, ini menggiurkan sekali guys kelihatannya. Kita ambil ini. Waduh. Ini kalau udah jadi begini ya guys, bentuknya. Luar biasa ya. Ini yang air ya, yang kuah ya, maksudnya air lagi. Kalau yang goreng, nanti kita coba lagi di video berikutnya. Kita lagi ini coba yang... Aduh, ini kita lihat nih kuahnya nih guys. Kayaknya bumbunya pedes banget ya. Ini asli tadi kalau ini style Chinese food tapi halal dan ini terkenalnya di Australia di Melbourne nih. Sekarang udah ada di Indonesia nih. Coba ya. Ini ciumnya aja pedes banget tuh guys. Wow wow wow. Oke, ini biasanya kita makan guys. Wow. Tapi karena ini mangkoknya gede banget, kita pakai sharing ya guys. Jadi ini tadi makanannya itu kita ambil sendiri guys. Ini ada, waduh, ada bakminya guys. Sosis guys. Tapi kayaknya ini pedes banget guys. Daging. Ini ada kulit-kulitnya nih, kulit tuh. Oke. Sekarang kita mau cobain kuahnya pertama kali ya. Nih. Saatnya kita mencoba guys. Wah, enak nih level 2 masih bisa kemakan. Sekarang kita cobain ya, ininya jamurnya guys. Jamur enak sih. Enak ya, gurih ya.
Ini kulitnya empuk, enyoh. Masih bisa dimakan meskipun pedas. Enak ini. Bakminya, guys. Hokkien noodle. Jagung. Sekarang kita coba malingnya ya, guys. Ini ayam ya, guys. Halal lo, guys. Chicken luncheon. Ini enak loh. Chicken luncheonnya enak banget. Oke, ini dia nih. Lanjut makan. Kulit sapi. Bakmi Hokkien noodle-nya ini enak. Aku suka, kenyal. Wah, ini sih puas sih. Ini aja berdua aja nggak habis aku. Daging sapi. Sayur-sayurnya enak, guys. Untuk kegigit malahnya. Harta karun ketemu, guys, di tuh ada bakmi ubi. Kenyal, enak. Masih ada lagi nggak ya? Masih ada lagi bakmi enak nih. Overall aku suka banget hotpot ini. Nanti next time aku mau cobain. Ini kan kita lagi cobain yang kuah nih. Kuahnya gurih, nggak terlalu asin, nggak terlalu pedas, enak. Ini enak sih menurut aku. Aku jadi penasaran sama yang keringnya sih, versi keringnya. Thank you so much yang udah nonton, ikutin video ini dari awal sampai akhir. Nanti kita ketemu di video berikutnya lagi ya. Koko dan Jumo, lanjutin makan dulu. Bye-bye, thank you.